berarti ini 11 bit ini, ini 12. belas ya. ya jadi cerita besarnya ini sama tapi cerita besarnya sama nah ya. kita gambarkan pakai prakarya aja mri itu ya, lebih okay. lebih gampang kan contohnya dulu fisiknya <tuk> ya kita nggak mungkin gini-gini ya. nah, kan sulit anda bacanya saya aja sulit teman-teman <tuk> <tuk> nah, setelah Absen dulu satu minggu di luar perencanaan. Kita kembali pekan ini di podcast main sepeda. Omri udah sehat, nggak pernah sakit kok ya. Cuman hitam gitu aja ya. Muka aja hitam. Ya tapi anggap aja gini Omri. Awal tahun Hah? kamu udah jatuh. Ya. Apalagi udah jatuh sekarang. Kena arisan ya kan? Iya, jatah arisannya dapat. Uh -uh. Ya, moga-moga semuanya habis di awal tahun kan, kayak uh -huh. gitu. Sehingga semoga. sisa 2022 ini uh -huh. lancar jaya ya kan? Semoga semoga <laughs> <laughs> ya. Omri sudah kembali, uh, jadi percuma minggu lalu nggak bisa shoot karena ya saya ngomong sama patungnya Omri kan nggak lucu. Huh. <laughs> diam ya. diam <laughs> Ada nah, akhirnya tema minggu ini kita buat yang Omri nggak capek, cuma duduk di meja. Ya. Tapi moga-moga masih bermanfaat. Ya. Dan sambil menunggu kamu apa ah, namanya ya. uh, wisuda, mm -hmm. nah, kita nyewa anak-anak TK okay. untuk bikin prakarya. Oh uh, ini. <laughs> ya, jadi kan kalau kalau tayangan asing kan canggih kan dia pakai wah simulasi komputer, ya. pakai grafis komputer, pakai CGI, pakai ya. apa? Kita nggak anak TK banyak. Oh, ini. Jadi cukup pakai balok kayu jengga, ya. uh, sapu lidi, sama kertas karton Manila. Ya ini dulu tinggal jeruk Bali jadi mobil-mobilan. <laughs> ya. <laughs> oh. Jadi dulu. ini podcast kita memang harus yang paling canggih. Jadi kalau podcast lain tidak mengkaryakan anak TK kita pakai. Uh, tema kali ini sebenarnya terkait sama mulai maraknya set 12 bit yang setelah hampir setahun. Delay-delay-delay, akhirnya ya. mulai pelan-pelan masuk ke pasar ya. Sram sudah duluan, kampanyolo malah paling dulu, ya. tapi Shimano kan baru sekarang ya. bikin 12 speed, uh, dan orang yang, khususnya yang punya uang sih, yang, yang pengen, uh, pengen yang termutakhir itu hmm. kan, oh, kamu harus pakai 12 speed. Benar. Harus. Cupu kalau nggak pakai 12 speed, kayak gitu. Ya. Kan, ya Nggak culture kamu kalau pakai 11 speed, kayak gitu ya. Ya, kira-kira sih. <laughs> Kayak-kayak kira -kira, gitu. Nah, ini kan... Uh, saya kebetulan generasi kita Om ya generasi ya, ini 11 sudah kita oh, hitung oh, yeah. generasi kita ini kan uh, termasuk yang merasakan perjalanan jumlah kiri itu kan ya iya yeah. pertama kita goes pertama kita ketemu dulu masih 10 speed 10 durais 10 speed wah wow. yeah. kemudian tapi tempi sudah 11 11 duluan kemudian disalib disamai disamai, disamai. si manus 11 speed wah wow. yeah. seram 11 speed masih apa yang kata kamu grup setnya masih kompak semua itu. Bisa, di ya, bisa uh, ukuran tukeran sprocket. sebelas. Yeah. Semua depannya masih sama. Yeah. Uh, waktu waktu saya pertama kali goes itu nggak ada uh, 5236, adanya 5339 atau 5034. 50, uh, ya. Yeah. jadi standar atau kompak. Yeah. Kemudian berevolusi lagi. SRAM bikin akses, ya kan? Wireless akses. Ya. Yeah. 12 bit. 12 bit yang nggak kompak sama sekali dengan Campy dan Shimano, Betul, ya mau wireless canggih tapi sproketnya rasionya beda, chainringnya beda, chainringnya beda, beda. <laughs> jadi beda, benar-benar memisahkan diri. Campy sebenarnya duluan 12 speed ya, duluan, 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 duluan 12 speed. Ya kamu orang Campy soalnya kenapa suka dengan freehub body yang sama? Jadi sejak 11, 10, 10, 11, 12 itu free kurang lebih sama. Sama, ya. sama. Ya, itu ya. luar biasa ya. ya. Jadi makin, 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 mampat. Makin mampat. Ya, jadi free hub itu kan yang Ay. ah ini, ini XDR ya, itu. Ini XDR ini. Ya. Tapi punyanya KMP itu beda ininya. Jadi nggak bisa masuk sini. Ya, jadi dengan free hub yang sama dia bisa nambah gear. Kita, ya. kita tunggu habis ini seperti apa. Tapi kemudian KMP kan punya ekar kan ya. New. New yang bisa and, buat 13 bit itu? N3W, ya. Yeah. Supaya uh, bisa 13 gear, kan? Bisa 13. Tapi kalau kan depannya satu. Betul. Hmm. Yang kalau versi 13-nya, gear yang terakhir itu penguncinya itu. <tuk> penguncinya. Yeah. Jadi anu ya, nah, dia iya. kali ya. Jadi, uh, ini kan ada penguncinya gini. Yeah. Nah, penguncinya ini gear. <tuk> nah, itu yang 13 speednya nya yeah. Nah, saya banyak ngomong sama Om soal gear ini, kita tergesa-gesa nggak sih beli 12 speed? Ya. Dulu kan biasanya ada yang baru, kita pengen duluan. Tapi nggak tahu kenapa saya belakangan nggak terlalu pingin. Kenapa? Fungsional. <laughs> Secara fungsional, ya nanti akan ada, pemberi akan memberi sudut pandang lain, saya akan mencoba satu sudut pandang. Nambah gear ini setelah 11 speed ke 12 speed, apakah menambah value? menambah bukan value ya menam value nya kan pasti harganya naik ya yeah. apakah menambah uh, fungsi menambah guna guna misalnya mm. kalau saya pengen naik ke bromo yeah. apakah tambahan gear itu bisa membantu saya lebih ringan atau lebih lebih ringan bebannya yeah. dalam artian memutarnya lebih enak mm -hmm. uh, dan membuat menanjaknya lebih cepat kan kita harus mikir kayak gitu. kan logikanya kan ditambah gear satu itu pasti lebih ringan. Pasti harusnya bisa lebih ringan. Opsinya lebih banyak, ya kan? Harusnya lebih... opsinya lebih banyak. Ya. Tapi ini banyak newbie khususnya atau yang sekedar gelap mata dengan, wah oh, ini yang paling baru. Ya. Kadang tidak memahami nambah kirinya itu di mana. Oh. Nah itu ya. yang kena karena itu kita minta tolong beberapa anak TK untuk bikinkan. Prakarya ini. Prakarya ini. Jadi ini contoh-contoh gir ada gear gir tambahan. Kita ada Uh, kita akan mengambil contoh Shimano karena bagaimanapun Shimano itu yang paling populer, yang paling banyak ya di Indonesia. Yang uh, mungkin jadi acuan utama karena mungkin seram akses itu harganya mahal, lain. kan ya? Lebih lain, mahal. lain KMP juga lebih, Maal. lebih artisan, lebih ya. lebih nyenyi, lebih uh, lebih anu lebih klasik, lebih antik kayak kamu. <laughs> Nah, yang saya jadikan contoh adalah sprocket yang dalam mungkin baru dua tahun ini sebenarnya populer yaitu 1130 dan 1134. Ya. Karena zaman kita dulu nggak ada itu. Ya, ada kan langsung 1132 ya. Sebelum 32 nggak ada. Pertama saya gores dulu pilihannya cuma dua. Kayak nah, 3 tiga, tiga atau empat sih, ada sebelas dua satu, sebelas dua tiga, sebelas dua lima, sama dua delapan. Udah, 28, jadi ya. kalau mau saya dulu pertama naik Bromo ya pakai sebelas dua delapan, depannya lima tiga tiga sembilan karena nggak ngerti. Hmm. Ya, memang nggak ada pilihan lagi. Ya. Kemudian ada sebelas tiga dua, kemudian belakangan ini sebenarnya gara-gara gravel sebenarnya karena sepeda road itu banyak dipakai ke ya. Ada sebelas tiga empat, Oh. Nah, 1134 ini contoh yang paling populer mungkin Anda tahu ya, ini 105 uh, 1134 ini salah satu sprocket paling populer di Indonesia atau pilihannya, ini contohnya Ultegra, ini 1132 okay. ini kan dua sprocket yang populer, tapi, sebenarnya tadi saya pengen ngasih contoh 28 dan 32 tapi kemudian saya pikir mengingat 12 speednya Shimano yang baru itu 30 dan 34. Ya. Jadi yang 11.32 ini nggak saya jadikan contoh. Jadi yang di depan ini ada Dura Ace 11.30 uh, dan kebetulan uh, yang belum dipasang di sepeda di kelompok kita adalah ini ada Ultegra 11.34. Ini yang 12 speed. Yang 12 speed. Jadi ya. ini uh, ini Dura Ace uh, Dura Ace 11 speed 11-30 dan itu Ultegra 12 speed, uh, speed. 11.34. Ya. 11+30. 1130. Tapi ya. ini 11 speed, itu 12 speed. Ya. Nah, kenapa? Karena kita harus membandingkannya kan sebisa mungkin apple to apple kan. Ya. Kita ngomong rasio gear ini soalnya, bukan ngomong mana lebih enak, mana ya, jadi mana lebih enak itu 4. persepsi. Uh, uh, nah, 11 ya. sebelas ini 1134 sebelas uh, ya masih kuncian males mukanya. Kamu buka? Nah, ya, coba ya, kan sambil ya. ngomong kamu buka. Jadi 1134, hmm. jadi bandingannya adalah 1130 dengan 1130. 1134 dengan 1134 karena ke depan hanya hanya 1130 dan 1134 yang dipakai oleh Shimano 12 bit ya kan ya. kecuali mungkin nanti dalam perjalanannya akan keluar 1132 baru atau uh, kombinasi yang lain ya ini dibuka Moamre ini 1134 bandingannya sama ini ya, ya meskipun nah. ini ini 105 ini ultegra nah, tapi pada prinsipnya Urutan dirinya mirip ya. Maksudnya, mirip. Maksudnya filosofinya si Manu lah gitu ya. Berarti ini 11 bit. ini 12, 12. 12. ya. Yeah. Yeah. Jadi kriter besarnya ini sama. Tapi drita besarnya sama. Nah. Yeah. Kita gambarkan pakai prakarya aja Muri. Itu yeah. lebih okay. lebih gampang. Ini kan contohnya dulu fisiknya. Yeah. Kita nggak mungkin gini-gini yeah. nah, kan sulit anda bacanya. Saya aja sulit, apalagi <laughs> nah, yang yang dengar eh nah. yang lihat. Nah, ini kita mulai dari 11.30 dulu ya. Yeah. Ini 11.30. 11 bit ace ya, Ultegra 1130 nya juga sama, 11. yeah. 105 1130 nya juga sama. Okay. Jadi hanya beda materi, bahan, dan bobot ya kan. Yeah. Kalau kuat-kuatnya mungkin kuat yang murah, bukan yang mahal. Yeah. Nah, lebih, saya, kapel. lebih ya Bahannya lebih lebih tangguh. Jadi kalau kalau dilihat seperti ini dari samping, ya itu ini, prekarya ini. Jadi 1130 itu gear paling kecilnya, kecilnya 11, 11. paling Besarnya 30 dan urutannya adalah seperti ini. 11, 12, 13, 14, 15, lalu mulai loncat 17, 19, 21, 24, 27, baru 30. Nah, ini urutannya kalau 11 30 Shimano. Yang 11 bit. Yang 11 bit, ini nah. 11. Sekarang nah. yang 12-nya Om. Um. Yang 12-nya ditambahnya di mana? Nah kalau logika saya awal itu ya, ya sebelah sono mestinya harusnya di sekitar sini ya. Karena ini nah, ke sana. Nambah lagi? Iya tuh. Nah, Normalnya kan gitu kan ya. kita. Ini sudah kepakai semua soalnya ya. Iya sudah kepakai semua. Tambah aja di sini gitu. Tambah ya? di situ. Apa? Ya. Mana nggak ada? Tiga katakanlah itu. ya tiga dua atau tiga empat ya, ya kan ya kayak ya. gini. Iya. Maunya kayak gini kan. Betul. Tapi ya. pada sebelas tiga puluh tidak seperti itu. 11:30-12 speednya Shimano, ya. yang ditambahkan adalah gear 16. Gear 16? Di tengah-tengah. Saya tarik. Oh, ya, ini kamu sedikit ya, oh. ya untuk cukup. Dia jadi orang ke 12 di ya. sini. Orang ya. Ya, Tambahnya kita mundurkan aja yang ya. 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 Nah, Jadi tambahannya di sini. Nah. Tentu, ini bikin gear dari bawah ke atas ke tengahnya lebih rapat, kan? Ya, lebih urut, lebih... Urut. Iya, lebih... satu-satu, nah, kan? Ini sebelas dua puluh satu, Dan itu memang untuk high speed, apalagi kalau lintasannya naik turun, naik turun tanpa tanjakan yang curam, atau ya. kalaupun curam hanya pendek sekali. Ya. itu mungkin enak, ya. Apalagi di tengah peleton, speed ya. 35 ke atas, kan? Ya. Ini gear kepake, semua ya. Ini kepake kalau kecepatan di atas 30-35 ini. Nah, RPM 90, kira-kira 40 km per jam, ini kepake. Ketika naik ke Bromo, ya. saya akan mendingan ketika naik ke Bromo, muka moga banyak yang uh, bisa memahami logika nanjak ke Bromo, ya, karena kira -kira. tidak tidak ada yang curam banget, tidak ada, kecuali finishnya. Tapi dalam perjalanan menuju finish itu relatif konstan, 8-11%. Ya. Nah, ini 11% tapi panjang. Ya. ya. Nah, 11% berarti kan relatif kita nggak pindah-pindah kan, Omri oh, nah, itu Bromo. Bromo, ya. ya. Betul kamu pakai kan nggak pindah-pindah gear kan? Ya. Tergantung orangnya. Saya biasanya antara 27, 21, 24, 21 nya di bawah ya. Tapi begitu melewati 5 kilo terakhir itu mungkin sudah stuck di 24 atau 27. Sebisa mungkin nggak pakai 30. 30 ini kalau udah capek betul terakhir oh. baru dipakai. Kalau saya 30 aja masih gini-gini. Mas. <laughs> masih nyari terus ya. ya? Oh, nggak ya. ada lagi nih. Jadi kalau saya pakai grup set 12 speed barunya Shimano ya. ke promo. 12 speed dengan 11 speed tidak enggak ada bedanya buat saya. Karena nambahnya di tengah? Karena nambahnya di tengah. Oh. Ya, ya. Jadi buat saya enggak ada nggak ada efeknya. Karena saya akan tetap nyangkut di 24, 21, 27. mudah Atau 30 malah. Kalau lagi enggak ya, ya. enak badannya. Kan? Jadi ini buat saya naik ke Bromo dengan kalau sprocketnya 11-30 ya. itu dengan penambahan 16 nggak ada bedanya. Ya saya mending pakai aja dulu yang 11 speed yang ada kan kayak gitu. Ya, ya. Tidak menolong gitu. Hanya kalau kacamata saya sih ya nanti setelah kita ngomongin rasio kamu ngomongin kacamata yang lain ya. ya. Kalau kacamata fungsi buat saya sih nggak nggak terlalu ada bedanya. Jadi itu yang membuat saya tidak terlalu nafsu pindah ke 12, 12 speed ya. Oke. Okay. Karena rute kita kan teman-teman kita kan sukanya ndang-ndang sekarang. kayak Gitu. Ya semakin jauh semakin jauh kayak gitu. Nah, ya. ini yang 1130. Sekarang kita ngomong yang 14. 1134. 1134. Nah, kita tarik 16-nya. Ya. Kita kembali seperti ini. Tolong 12-nya diambil Omri, yang 12. Oke. Ya, dia keluar. Ya. Ini digeser semua. Uh -huh. Ini saya dorong, saya tambah 34 di sini. Ya. Oh, ini ini teman-teman, 1134 itu nomor 12-nya Cabut. Cabut. Jadi tadi sprocket yang Omre pegang ya, nah, ya ini. Ini, uh -uh. ini 105 plus 34 ini ya, ya. 105 sama Ultegra sama rasionya seperti ini. Ya. Ini 11 speed, 1134. Jadi kalau diurutkan dari dari samping begini, ya, ini yang kecil, ini Yang kecil adalah 11, 11, kemudian langsung loncat ke 13, ke 13 lalu ya. ke 14, 15, 17, lalu di ujungnya ditambahkan 34. Jadi sebenarnya ini. Nah, terus terang saya saya suka sprocket ini kalau ketika main gravel oh. karena kan kita relatif jarang pakai yang kecil kecil kan kalau ketika kita di Kansas itu kan mintanya yang atas terus karena kita, karena jalannya kasar kita minta spinning terus kan ya betul ya spinning terus jadi otomatis yang kepake yang tengah ke atas ini kan ya kita jarang banget pakai yang kecil kecuali ketika turunan yang lagi mulus yang bukan turunan ke sungai maksudnya ya. yang turunan lagi aspal atau apa baru kepake yang bawah karena 11.34, 11 speed ini, kalau dipakai di aspal biasa, ikut rombongan teman-teman bandit-bandit Surabaya itu, mm -hmm. ketika kecepatannya 35, 40, 45, itu lompat-lompatnya terasa. terasa Karena 11 langsung ke 13. Jadi dari 35 ke 40 itu ada jeda di mana kita harus... — Antara agak berat iya, dan kemutaran. — Kemutaran, iya. iya. Kemudian ketika speednya naik dari 40 ke 45, itu terulang lagi. Ya. Keberatan atau terlalu ringan. Ya. Ya. Nah, karena loncatnya ini tadi. Ya, kiri bawahnya ada yang lubang ya kayak Ya. Ini. Apa yang dilakukan Shimano untuk 1134 12 speed? Ya. Ini. ini, ya. Ini sebelah ini 12 speed Shimano. Oke. Okay. 1134. Oke, okay, ya. Tolong ambil lagi gir 12-nya. Ya. Ini kita tarik ke sini lagi. Oh. <laughs> jadi dia ada di antara 11 dan 13 begini. Iya. Di, di, diisi di situ, ini yang membuat 12 belas bit, iya. Jadi bukan Sinu. 34 empat, jadi 36. enam. Iya, kita nggak punya contoh 36, enam, tapi ya. atau misalnya diisi supaya di atasnya nggak terlalu renggang, misalnya diisi 32 dua misalnya. Kan iya, ya? iya betul. Nah, enggak. Ini kan gear ini, favorite, favorit ini, pelakat favorit. Pelakat favorit, ya favoritmu ya. Favorit, saya juga sekarang favorit ini. Nah, nggak ada. Jadi tetap yang ditambahkan hanya dua belasnya dua belasnya akhirnya apa mohon maaf kalau naik ke Bromo ini nggak akan saya pakai oh. terlalu pelan ya. kakinya muter enteng tapi speednya nggak ada ya. ini akan saya pakai sama dengan sama dengan ya tapi kalau ini ke misalnya Nanja apa uh, yang ekstrim-ekstrim gitu ya syukur syukur alhamdulillah kalau ada ini ya. tapi pada dasarnya kan kita lebih banyak pakai tiga dua terbesar bukan tiga ya. empat nah akhirnya kembali apa tetap yang kepake ini cuman ketika kebut-kebutan nanti mungkin itu lebih berguna karena ada ada 12 12 nya ya ya ya, ya. Dari sini sekali lagi, jadi ini mendengar bisa dilihat bagaimana untuk memvisualisasikan urutan gear ini bisa baca Nah ini 11, 12, 13 ini jadi di mana penambahan gearnya Bukan di sebelah sana, tapi malah di awal-awal ini. Ya. Jadi ini kalau, apa itu istilahnya, breng-brengan, kebut-kebutan, naiknya itu lebih halus, karena ditambah isi ya. 12 ini. Ya. Jadi urut, perpindahan satu gear ini, kalau dikaki dengan speed tinggi, itu kerasannya ya. luar biasa. Kalau bisa pun malah ada gear setengah. Ya. Ya. Itu selisihnya, saya pernah ngitung pernah dulu, kalau ya. selisihnya 7 RPM, 78 28 rpm itu kita enak. Jadi kayak oh, pindah enak, tapi ketika selisihnya agak jauh misalnya dari 11 ke 13 itu, ya. itu bisa 15 rpm. Ini jadi, enak-enak. apa? -enak. Jadi antara misalnya 8 8 85 ya. atau 100. Oh. Kejauhan ya, itu, ya. kejauhan. Ya. Kalau dari 85 ke 90 atau 90 ya. ke 100 kan mungkin nggak terlalu mengganggu ya. gitu, tapi kalau dari 85 ke 100 atau 80 ke 95 itu sangat terasa. Nah, dibalik, kalau kita mau nambah kencang, biasanya kan gearnya dikecilkan. Ya. Kalau gearnya terlalu beda berarti dari e, berapa? Dari 100 total ke 85, betul uh, ya? Kayak kayak ada yang nahan kan? Ya, Tung. Ya. Atau dari itu kalau mobil engine braking. Nah, <laughs> nah itu langsung sakit kan? Ya. Habis itu dari 85 kepingin RPM-nya dinaikkan lagi ke 100 ya. Waduh gitu. Hmm. Jadi rasanya. kayak kayak interval. <laughs> yeah, iya, <Jadi>, kayak interval. <laughs> Jadi buat teman-teman yang lain hanya lari dari 35 ke 40, yeah. kita latihan interval. Iya. Yeah. <laughs> ya nggak apa-apa kalau pengen latihan interval. <laughs> dan nggak enaknya sudah ketika speed-nya sudah sampai, uh ada bimbo motong, nggak ngerem ini ya. <laughs> Mulai dari awal lagi. Mengangkat gitu. gitu. lagi dari Ngangkat awal lagi, ya, ya, itu. itu. Penuhnya nyakir gitu. berurutan tuh seperti gitu. Jadi yeah. kalau sudah berat kan kita ringankan dulu, kita ya. cepat diturunkan, diturunkan, turunkan. Kalau dengan selisih yang satu gear ini, nu nurunkannya enak, bisa bertahap, jadi tidak langsung kakinya panas gitu. loh. Ya. Ya, mulai dari ringan, sudah muternya enak, diturunin satu, turunin satu, turunin satu. Akhirnya speednya itu ketemu dengan cepat tanpa kaki. Cepat ya. itu kalau, kalau naik mobil manual dulu, minda kirinya pas lah ya. Ya, RPM-nya cukup. Pindah gear, nya naik lagi, pindah gear. Jadi mulus itu. Ya mungkin kebanyakan go sekarang, sekarang apalagi yang muda-muda mungkin nggak pernah naik mobil manual. Kan taunya, apa, automatic dan continuous variable transmission. Jadi nggak kerasa, smooth pindahnya, tek-tek-tek. Nah kalau sepeda kan nggak bisa, speednya masih harus. Saya dulu belajar masih, masih, masih. Nah itu juga. Saya dapati istri saya kan sekarang mulai suka nanjak dan ya. e, jauh-jauhan. Dan dia mulai belajar. Dia masih sekarang, meskipun dia sudah mulai kuat, tapi dia masih tetap belajar kapan pindah gear. Jadi dia masih dia masih keseringan lupa pindah kiri Jadi dipanteng di kiri itu juga Ya, saya juga belajar mendengar saya belajar kapan harus evak gitu, <laughs> kapan nggak evak? Kalau ini sudah nggak bisa pakai, ya, itu kapan harus evak gitu. Nah, jadi yang harus saya pelajari banyak gitu, saya harus belajar ojol-ojol lain yang dulu kan cuma ada sedikit ya, ya. terus sekarang harus ada yang baru-baru itu harus belajar gitu, karena di tiap daerah itu kan. Yang ojol oh, ini tidak aktif, yang ya. aktif ojol oh, yang mana? Itu ya. harus harus update saya. <laughs> ya ini ini saya nggak tahu apakah ini bisa bermanfaat. ya nah. Terima kasih buat anak-anak TK yang mengerjakan ini. Uh, lumayan dapat es krim. Uh, terus uh, ini ini kita ngomong Shimano ya, mungkin saya nggak tahu apakah nanti Shimano akan keluar eh uh, yang versi 1132 nya yeah. karena sekarang ini uh, bagi yang mungkin lama sebelum pindah ke 12 bit mungkin kebanyakan mungkin pakai 1132 kan ya, yeah. 1132 itu kan ntar ini saya coba simulasikan 1132 ya ini yang kita geser ini semua ini 1132 itu eh uh, saya lupa ini 21 apa 22 ah, 22 rasanya coba ya kurang lebih kalau ini ada. 12, yang... apa 11 12 urut. 11 12. 22 okay. 25. Oh, 25 nya enggak di. Oh, ini 25. Oh, lengkap ya buatnya 25. 28 dan 32. Entar, 11 enggak ini? 11 11. Nah, ya kurang lebih seperti ini. Mungkin saya lupa-lupa ingat ini 22 atau 21 saya taruh apa aja lah. Berdampingan aja, jaga-jaga. <laughs> lupa pastinya yang mana. Ini 11 32 ini. Ya kurang lebih begitu. Nggak ada urutannya? Nggak ada. Harusnya ada ya, supaya gampang ya. Ada nomor teleponnya sih? Mau ditelepon dulu, Kak? Iya, hmm. <laughs> jadi... kan yang terpakai kan ya 25, 28, 32 kan ya. Kalau nanjak promo, ya tiga ini. Sama ini sesekali mungkin. Jadi nggak nggak berubah. Mungkin nanti akan keluar versi 11.32. Tapi kalau 11.32 mau ditambah di mana ya? Ya, misalnya di sini lagi. Ya paling 16 lagi dipasangkan. Mana 16? Ini. 16, ya. Paling ditaruh 16 lagi, diurutkan di tengah. Ya. Nah, Sekali ya, lagi nggak mengubah. Nggak mengubah yang daerah sana. Nggak ya. mengubah yang di sini. Padahal kalau buat pesepeda seperti saya itu pengen di sini, pengennya di sana. Ya. <laughs> Karena di sini ya segitulah. 32 lalu ada 34 atau 36 kayak gitu ya. Ya, ya. <laughs> ya itulah. Jadi ini ini mungkin nanti seperti itu. Yang yang hebat kan SRAM ya. ya. Nah, SRAM ini jujur saya termasuk yang masih belajar memahami rasionya. Ya. Karena istimewanya SRAM 12 bit adalah itu yang di depan nomor ini ya. Hmm. Ini SRAM 12 bit ya. Ini force kebetulan. Eh ini rival. Ya, force. Force ya. Uh, force kok silver biasanya hitam. Tapi ini yang yang dipegang nomor ini uh, dia sangat urut di bawah, 6 gear pertamanya urut, lalu di atasnya makin renggang-renggang. Jadi dia berubah lagi. Ini tadi kita semua ngomong dengan asumsi depan chainringnya kan 5034 atau 5236 atau 5339. Berapapun chainringnya kan, ininya kan ya seperti ini gitu kan. Nah, SRAM kan beda lagi ya. Depannya, ya. yang paling populer sekarang kalau nggak salah 4835 ya. 4835 ya, ya. Yang saya pakai 4835. Karena saya pakai tujuh. 37 dengan kombinasi paling enteng 33-nya tiga buat nanjak agak terlalu kurang nyaman, terlalu berat lah pasarnya. Tapi kalau 1033 dipakai depannya 4835, yaitu kompromi paling tengah-tengah paling enak. Tapi, lagi berapa? 4633. 4633. tiga ya? Top speednya yang kurang, karena terlalu sering pakai sprocket paling kecil itu kan sprocket paling nggak efisien ya. Jadi kalau kalau rantai itu dipakai pakai yang paling kecil itu nekuknya kan paling banyak. Oh. Itu paling nggak efisien. Makanya pembalap-pembalap pro suka depannya dibesarin, belakangnya dibesarin supaya pakai yang tengah ke atas Jadi rantainya nggak terlalu nekuk memang nah, maksudnya, Dengar. Ya. Nah, jadi ketika memakai gear 10 ini kan itu rantai itu kan jadi sakunya kecil ya? ya. Jadi yang depan muter berapa di sini kan sudah muter berapa kali. Ya. Itu teorinya friksinya tinggi, ya. gesekannya tinggi. Jadi lebih nyaman kalau memakai beberapa gear yang bukan yang, yang paling lembar, yang, yang ya di atasnya. Karena itu, kalau pembalap pro, uh, chainringnya chain dibesarin di sini hmm, ya. supaya di sininya nggak pakai yang kecil. Enggak pakai yang kecil, sebisa mungkin, sebisa mungkin karena chain ringnya seram ini yang tadi kita bilang itu, maka maksudnya. Nah, nah, umum. Nah, ya. seperti 5339, 534. nah. Ya, jadi logika kita Shimano itu agak di, diubah. Memang ya. kalau ngomong bahasa persentase rasio kan memang bisa dihitung, ini 500 persen, tapi ya. kan feeling kita itu kan sudah kayak saya misalnya, belajarnya pakai Shimano. Jadi ketika, serem dulu kayak Shimano, ya kan? Camping nggak beda jauh dengan Shimano. Lalu begitu akses ini keluar, saya sempat awal-awal dulu tidak mau pakai ini ke Bromo. Mm -mm belum nemu waktu itu pemahaman logikanya dan mungkin kaki saya juga dulu belum 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 terlalu betah ya karena ini saya nggak mau membawa ini urut semua, 10, 11, 12 ini ya, urut semua. Ini yang ya, nih, yang ya. kuncinya kan atasnya ini kan. Kalau kita pasang ya. dari samping gini, ya. Kalau kamera ngeliat dari sampingnya. Jadi ini 33. Ini sprocket paling populer serem ya, 10, 33 ya. Paling besarnya 33. Setelah itu langsung anjlok ke 28. 5 gear. 5 gear. Dari 28, anjlok lagi ke 24. Ini akan so. Anda rasakan, itu kalau sebelah Anda tuh pakai yang model begini. Nah, karena apa? E, ketika nanjak itu kan beda yeah. sedikit itu speednya kan jauh ya. Kalau anjloknya ini 5 gear, itu Anda nggak punya banyak pilihan. Pilihannya cuma bertahan hidup atau berat. Yeah. Itu yeah. aja. Yeah. Jadi, nggak ada pilihan yang Uh, enaknya, nyamannya itu enggak ada, jadi antara terlalu berat atau yeah. ringan. Nah, ini, ini kalau tiga kiri paling, tiga kiri paling atasnya serap ini, tiga tiga, dua delapan, dua empat, dengan depan tiga lima. Punya saya jadi tiga lima, dua delapan lebih berat daripada tiga empat, dua delapan. Oke ya, jadi kalau tadi di Shimano biasa pakai dua empat, dua tujuh, tiga puluh ini berubah semua. Cadence-nya berubah, speed-nya berubah, jadi uh, sempat dulu. Kalau pakai tiga tiga terlalu muter, uh -huh. kalau pakai 28 terlalu berat. Sehingga kalibrasi ulang pemikiran. Tapi lama-lama ya, kalau terbiasa dengan SRAM ya pasti akan terbiasa. Sekarang saya udah mulai terbiasa pakai ini. Uh, cuman memang lebih sering pakai Shimano aja. Dan sebisa mungkin, kalau Nanjak itu kan apa yang kita nyaman kan ya. Mungkin teman-teman banyak yang lebih nyaman pakai SRAM, uh, atau jangan-jangan yang punya SRAM ini hanya pernah di kota-kota, nggak pernah dipakai Nanjak ya. Hmm. jadi nggak tahu selisih 5 gear iya. <laughs> itu kitiran mm -hmm. sama berat, sama latihan beban ya, selisih banget jadi, kalau ketika dengar ini di, di gunung dengan gradien yang mungkin anda bisa lebih cepat, ini akan sulit karena, ya kalau seperti ini tidak ada gear 30 nya, jadi iya. anda mau lebih cepat itu tidak bisa, karena pilihannya anda langsung dipaksa ke 28 itu lebih berat bisa sih hmm. tapi cepat mententeng ya. <laughs> cepat cepat kaku cepat hmm. kram ya, kita bukan atlet profesional ya. Sama, ya. kalau anda paksa ke 33 enak Ganya, nyaman sampai-sampai <laughs> sebelah anda kalau gearnya lebih rapet tuh dengan effort yang lebih uh, lebih speed, ideal lebih ideal dia ya. lebih enak muternya itu pasti akan lebih kenceng jalannya Nah itu pasti nah jadi beda gigi ini akan diganti dengan rasa mangkel dan mau ngejar nggak bisa ya know, mau turun nggak gulurut nggak kuat, kuat gitu. <laughs> jadi bingung gitu jadi ketika itu anda akan mulai tolak uh, tolak -tola mencari alternatif lain yeah. gitu ya Ya istri saya kan nggak uh, tahu kan kalau dia selama waktu selama belajar aja itu saya pasangin hmm. 1128 sama 1130 aja gitu. Yeah. Dia nggak tahu kalau ada opsi 32. Oh iya. Yeah. Nah kan begitu dia sudah mulai kuat baru saya pasang 32. Dia ngomong mau Ternyata dia yang lebih enteng dirinya <laughs> Oh. Tapi dia enteng, Om. Um. Nah, <laughs> enteng 30 aja enggak apa-apa Kabar baik dari SRAM adalah sekarang SRAM punya yang 1030. Oh, yang normal. Yang, yang lebih, seperti lebih, ini. Lebih mirip ya, lebih eh. mirip dengan Shimano lah. Maksudnya ya. tidak lompat sejauh ini di atas. Nah, itu Sebetulnya yang. Sebetulnya loncatnya gearnya SRAM itu hampir mirip kampak nyulo ekar itu. Yang lancatnya... Tapi kan depannya cuma satu. Iya. Ya. Jangan dikejar offroad juga kecil ke banget ya. Betul. Maksudnya untuk double chanring itu kok agak off ya, maksudnya kok kok milihnya kok ini ya, sampai nah ya ini aja kan kelihatan, mendengar, ya antara yang silver ini sama yang hitam ini kan nah, selisihnya gede, gede banget iya, ya, ya dengar, itu kok. Ya. kenapa nggak diisi aja di situ ya? nggak ya, diisi di situ ya, <laughs> karena seram ngejar ya, yang di awal ini urut sekali, jadi ini selisih satu-satu-satu-satu sampai lima atau enam ya enam, enam, enam di sini sampai ya. enam dan itu nyaman memang kalau kita main di apalagi kalau saya bisa main Jakarta Dalkot enak sekali pakai strap karena ya. kiri bawahnya rapat semua ya. enak sekali naik turun Gatot Subroto lalu Kuningan Panglima Sudirman enak sekali pakai strap karena speed berapapun selisih putaran kakinya nggak banyak silakan coba naik Bromo ya, jadi semua hitungan ini A -a akan bisa lebih dimengerti kalau sepeda itu nyoba. Iya. Karena ya seperti yang Om Masa tadi ngomong, sebetulnya secara hitungan bisa sih. Ketemu, iya. hitungannya ketemu. ketemu. Gitu loh. Jadi misalnya gear 4, apa, chainring 48, uh, sprocket 10, itu sama seperti 11, pakai 53. 10, 53 itu bisa ketemu. Nah, kan tapi ada aplikasi atau website ya kan, iya. gear, gear apa? kira kalkulator atau ya, apa ya. Kira rasio ya, ya. Tapi kan menanjak Bromo secara praktek kan beda dengan teori. Masalahnya <laughs> ini yang nendang kakinya kita. <laughs> Jadi yang tahu pedes ndaknya, perih enggaknya itu ya kita ya hmm. kan. Gear kalkulator kan enggak tahu enggak ini pedes iya. di mana ya. ya. Enggak tahu. enggak hmm. tahu. <laughs> Jadi bedanya sih di situ. Jadi kalau secara hitung-hitungan ya ini secara gampang ya, kan bisa dilihat di Ya, yang canggih ya silakan cek kalkulator. Saya punya kombinasi ini buat nanjak promo. Oh ya ini bisa kayak gitu ya coba gitu kan, ya. ya. anak anak TK aja bisa loh selisihnya banyak ya mas kayak gitu ya. Ya, <laughs> ya itulah uh, serunya -seru Jadi kembali, -kembali ke mereka ngomong 11 sama 12 bit. Ya. ya. tapi Omri kan pengalaman 13 bit tadi yang diceritakannya. Iya. Ekar ya, kan. Uh -uh ya saya belum nang rasain yang jarak kirinya begitu banyak sih apa sepuluh empat empat sembilan empat empat sembilan empat empat sembilan empat empat dalam sembilan empat dua puluh empat 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 tiga belas gigi tiga belas bit tapi cuman single chain ring ya, jadi selisihnya kerasa ya ya jadi antara antara bertahan hidup sama turun satu itu <laughs> mangkel loh no, gitu ya apa kayak antara uh mengecek banget, setahu-tahu ketika kita bisa lebih cepat turun satu tuh uh, berat sekali jadi <laughs> kembali lagi bertahan hidup lagi gitu jadi ya. pengalaman kita di Kansas pokoknya sebisa mungkin punya satu banding satu lah kalau depan tiga empat belakang tiga ya. empat ya kalau cirek kebetulan depan tiga satu belakang tiga dua itu enak <laughs> ya. karena sharp hill kan, ya, ya curam dan off road. Jadi kita butuh cadence untuk menjaga mm -hmm. keseimbangan sepeda ya. Kalau di aspal kan badannya yang nahan, kalau itu kan cadence yang nahan. Nah, kembali ke 11 12 speed. Saya sudah bukan berarti anti dual saya juga sudah sudah ada tinggal masahan. <laughs> 12 speed. Tapi urgensi untuk masangnya nggak seperti dulu gitu. Ya. Yeah. Urgensi kalau dulu kan wah ada yang baru pasang gitu yeah. ya. Tapi uh, sekarang kita kemana? mana Bromo ini aja dulu. <laughs> sama aja. Jadi yang kepake nanti yang ini ini juga gitu. Ya, kembali ini tadi. Yang dipasangkan yang di tengah ini tadi tambahannya hmm. sama yang 12 di sini. Hmm. Jadi sekarang apa perlu Nanti ke 12. Pada suatu titik kan nanti Ya, saya pasti ganti ini, tuh, itu udah manusiawi. Gitu maksudnya, oh. ada yang baru kok, kenapa nggak dipasang? ya, 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 ya Om ya. John Bumi Arjo sudah pasang. Nah, ini cerita juga Om John Bumi Arjo barusan, ya, uh, ke Solo dengan pokoknya bandit-bandit uh, paling bandit di Indonesia, ya, Edo Bawono, Yoyo, ya kan, ya, ya. Lombok, uh -uh. siapa lagi itu? Uh, banditnya bandit lah ya, ya. John Bumi Arjo. Mereka berapa? Tiga hari gores empat ribu meter elevasi, ya, empat hari, tapi nah. yang... Afid itu tiga, tiga, jadi ada satu coffee ride-nya kalau nggak oh. salah. Saya ingat saya gitu. Jadi 4.000 meter, 5.000 yeah. ribu meter sehari gitu kan ya? Nanjak itu ada aja. Om Hendro juga di sana. Yeah. Saya nemenin anaknya aja, <laughs> si Stephen itu. <laughs> Stephen. Jadi nanjak <laughs> ke mana? Uh, yeah. Nepal van Java, segala yeah. macam, dalam satu hari. Huh. John membawa dua sepeda, karena kita siapin sepedanya. 5 limanya dia pakai Durais yang baru, yang huh. 12 speed. Tapi 11.30. Oke. Okay. Tapi dia bawa satu lagi AJ1 rim brake, uh -huh. yang 11.32. Okay, yeah. Ya kenapa? Karena ya 11.30 itu tidak menolong, tetap butuh 32-nya yeah. <laughs> untuk, untuk beberapa tempat. Gitu. Yeah. Jadi akhirnya dia dibawa dua sepeda. Jadi lihat, kalau rute hari itu curamnya mungkin hanya 20%, dia pakai 11.30, nggak apa-apa. Oh. Tapi kalau ternyata ada yang hampir 30%, banyak 25%-nya, hari itu dia naik yang pakai 11.32. Sebetulnya kalau saya sih, uh, beruntungnya lain berarti ya bersyukurnya gitu? lain. Kenapa? Ya bersyukur nggak nggak ikut gitu aja. <laughs> <laughs> ya saya juga nggak pengen ikut bilang. Oh, iya, iya. pengen ikut. Itu itu super afit ya. Apa patas namanya? No. <laughs> ah. itu luar biasa. Uh, bisa lihat di media sosialnya Om John Bumi Harjo atau. Nggak bisa Om. Saya lihat pagi pagi saya lihat. Ah. Saya lihat di medsosnya tuh pusing mendengar. Kenapa? Nggak ada nah, jalan lurusnya kan. Miring semua. <laughs> ya. Jadi lihatnya nih pusing gitu. Kayak kayak orang miring gitu kan. Hmm. Jadi. Bisa lihat jalannya di bawah gitu, kalau nah. kita lihat di foto itu, bawah sama atasnya itu jauh-jauh <laughs> gitu. Ya. Nah, buat saya pelajarannya adalah orang paling kuat kita di sini, Janggumi Harjo aja, ya. tetap tidak menggunakan 12 bit barunya. Ya. <laughs> karena tidak ada yang 32. Oh, ya. jadi masih pakai 11-nya. Ya, karena, karena untuk, untuk hari itu, dia pakai yang 11 speed, karena ada 32-nya. Jadi karena itu di nambahnya di tengah atau di bawah. Tapi tidak. kan, Sebetulnya 12 belas bit ini uh, atau dimiliki, dipunyai dan dibeli kan tidak semata mata juga karena ya itu itu fungsi, lain lagi. Itu ini lagi kan lagi. fungsi mekanikal, loh. Iya ini nah, ya fungsi kegunaan ya. Iya ada fungsi sosialnya. Ya. Nah, jadi seperti waktu kita di Unado itu kan, ya. ada salah satu Om tuh sudah punya 12 belas bit. Iya. Belum lihat podcast ini. Iya. Belum belajar ditanya akhirnya e aja mungkin mungkin tidak tahu. gitu ya. Tapi sudah pesen dulu. Iya. Nah, ini kan Beda. fungsi sosialnya adalah menciptakan sebuah topik baru di komunitas. Ya, ngomongin 12 fit. Gitu. Iya ngomongin 12 ya. feet. Wih enak ya gitu. hmm. Ini remnya gimana? Padahal mungkin ya kalau mungkin rem ya, gitu ya. more, more, or less more or less sama, sama. ya. sama ya, ya gitu. Ngeremnya. ya ya gitu. memang ngeremnya si 12 feet yang baru ada servo wave-nya dia. Jadi, ya modulasinya lebih enak. Nah, tapi saya kan sudah merasakan di GRX. Ya, ya. Jadi, GRX 11 speed kan juga sudah seperti itu. Jadi, ya. bukan hal baru. <laughs> di At 11 speed juga sudah ada. Gitu. Waktu saya bilang gearnya tidak terlalu beda menurut saya, ada yang bilang, oh, kalau yang baru, yang 12 speed itu, itu ya. pindahnya tidak perlu lost power. Jadi, nggak perlu lebih pelan dipindah. Saya pikir, uh, ya, saya ditanyakan kan juga nggak bisa banter ya. Jadi, <laughs> jadi ya nggak beda banget itu. Malah yeah. kehilangan alasan. kehilangan gitu. <laughs> ya, <laughs> ya, ya. jadi, jadi kalau, kalau pakai 11 speed bilang masih 11 speed ya. Iya kan. Oh iya waktu dipindah udah enak. Jadi waktu menurunkan itu apa saya kurangi speednya begitu gearnya sudah pindah mau nambah nggak kuat kakinya ya, alasan gitu. jadi paling nggak ada sugesti yeah. yang membuat lambat ya kalau yang 12 speed ini kan Fungsi sosial lainnya adalah menambah rasa percaya diri itu tadi. Ya. Karena opsinya itu lebih banyak. Ya. Opsinya ada 12. Ya. Nah, masalahnya kalau yang 12 kalah sama yang 11 ini. Memang <laughs> ya, sekali lagi terserah masing-masing, teman-teman. Cuman jangan sampai, kalau saya sih pribadi, jangan sampai mudah termakan apa ya buayan kalau 12 speed membantu ditanjakan itu aja kan ya, ya. oh ini 12 speed pilihan girnya lebih banyak benar ya, nggak bohong iya di tengah dan di bawah <laughs> bukan di atas jadi untuk membantu ditanjakan sebenarnya juga enggak ya, nah. tapi beberapa orang suka di kasih buayan itu ya. diusik apa cerita-cerita supaya ya seneng gitu kan. Kalau digunggungi kalau orang sini ya. bilang. Ya, sekali lagi, anu lah. bukan berarti saya anti kok, ini sebentar lagi juga pasang. Om Rey udah campy 12 speed sejak kapan-kapan. Iya. -kapan. Dia sudah pakai ekor 13 speed sejak tahun lalu, sebelumnya malah. Dia sudah pakai campy 12 speed sejak tahun lalu, malah sebelumnya juga. Jadi, si Mano sekarang sudah hadir dengan 12 speed, dengan solusi sprocket yang dia tawarkan seperti ini kan, kayak ya. gitu. Saya baru ingat, ini Om Rey. Om tadi kan bilang, yang enak kan ditambahkan di sini, kan? Ya, betul. Ya. saya jadi ingat grup saya, Om Rey. Nah, saya kembalikan ini, uh, saya nggak ubah dulu sana ya. Saya ingat, saya punya grup yang sangat-sangat berguna. Dua tiga, dua tiga, dua tiga. Oh enggak ada dua tiga, dua tiga ini Om. dalam oh, bentuk kertas ini, Dalam ya. bentuk kertas ini. Ya anggap aja dua, dua tiga ini ya. Nah. 23. ya anggap ya yes. saya wakili dua dua lah dua dua ini dua tiga maaf nah, anak TK nggak bisa disalahkan dua lima dua delapan dua delapan dua delapan ini dua delapan nah ini sebelas speed Shimano sebelas dua delapan ya oke saya punya sensa dua belas speed oke okay. ditambahkan tiga dua di depan bawahnya sama semua oh <laughs> menjawab ya menjawab trik sebenarnya kalau kamu mencari jawaban ini, iya. beli sansa. Oh, <laughs> saya kan jawabnya di kampanye lo. Kampanye lo kan juga nambahnya oh, iya. di sana. Oh ya, kampanye juga namanya di sini ya. Iya, Kampanye yang 12 belas juga nambah di atas ya. Iya. Kan dulu paling bawah berapa? Dua sembilan. Dua sembilan ada yang tiga empat, tiga dua kan. Uh, tapi dua sembilan ke bawahnya sama. Kurang lebih. Kurang lebih. Ya. Iya. Yeah. Ya. Yeah. terasa sih saya. <laughs> yang penting saya ada yang ada yang gedenya. Gitu. Ada yang gedenya? Oh, dulu kan ada gedenya. Uh. Ada tapi terparti. Kalau tidak salah, jadi oh, ya, nah, bukan, nah asli. Bukan merek MB ya. Bukan, bukan merek MB. Ya, ya. Jadi sensa seperti itu dia. Mungkin juga secara produksi juga gampang kan. Cetakannya yang 1128 ini kan tinggal tambahin. tak. Ya. Selesai. Kecuali mungkin yang 12 speed 1128. Oh. Tapi dia nggak jual 1128. 12 speednya sensa itu semuanya 1132 atau 1134. Oh. Jadi begini kan. Ya. Fungsi. Fungsi ya. ya fungsi. Fungsi. Dalam hal ini Sensah lebih memberi solusi ya, karena ya. saya selalu, sebelum ada Dolpits saya selalu pakai ini. Ya. Sekarang saya ditambahin satu. Ya. <laughs> Tapi Sensa. Tapi Sensa. Ya. <laughs> Catatan waktu saya sama kok naik. Hmm. Jadi ya teman-teman sekali lagi ya, terima kasih kepada Dedik TK yang membuat ini membuat ini semua nah, uh, habis susun. ini dicopoti lagi karena ini 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 balok jenga nanti nggak bisa main <laughs> <laughs> mahal ini balok jenga ini oh <laughs> ya, ya. Nah, ya jenga itu yang susun-susun terus diambil satu-satu ditaruh atasnya nah, ini nggak bisa ya. main jenga karena kita pakai podcast <laughs> dikasih sapu lidi yang macamnya ya jatuh Manila. kalah itu ya nah ini nggak mungkin ada apa uh, podcast atau cycling show luar negeri pakai teknologi anak TK. Enggak ada. Hanya kita. Untuk menyampaikan grup set termutakhir, Om Ya. <laughs> <yang> jelas lihatnya. <laughs> jelas lihatnya. Oke, okay, sebelum uh, penutup, uh, apalagi pesan uh, untuk yang 12 bit? Kan pasti habis ini pasti punya juga 12 bit. Enggak, kamu kempi banget sekarang. Kemana aku lihat ngerakit pakai kempi lagi. <laughs> Datang lagi apa itu? Kempi lagi. Wah, kayaknya separuh kempi Indonesia kamu yang beli. Uh. <laughs> ya ini apa ya ya ini bisa semoga podcast ini bisa membantu untuk mengembalikan angan-angan yang sudah kadung terbang ke langit itu supaya bisa agak membumi <laughs> agak ya. membumi nah, iya. jadi, ya, jadi, mungkin yang suka uh, mindsetnya agak ganti uh, saya itu kan kepingin lebih ringan ketika nanjak jadi mungkin angan-angan tukang brand brengan yang suka balapan liar di jalan rata malah mungkin bisa lebih tersampaikan dengan 12 bit ini. Iya. Kanan dapat kiri 16 sama ya, kiri 12 tadi ya. Iya. Hmm. Jadi yang suka menanjak ya seperti tadi yang dijelaskan pilihannya nggak nambah gitu. enggak ada pilihan tambahan hmm, ya. Nggak ada pilihan tambahan. Gitu. <laughs> Tapi kalau mau tetap beli dan membantu menaikkan saham Shimano, ya haknya gitu ya. ya. Kebetulan uh, habis tahun rekor, kan ya? Iya. <laughs> ya, itu teman-teman nah, dari kami. Sekali lagi, moga-moga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah atau yang kurang. Mungkin bisa dibantu masukannya di bawah. Uh, tapi sekali lagi, uh, semoga tetap semangat bersepeda. Uh, karena intinya adalah bersepedanya, bukan berapa jumlah gear yang Anda miliki. Hmm. Karena nanti pasti ada yang komen di bawah, ini kan nggak diomongin 9 speed, 10 speed. Ya, ya kita ngomongin yang yang perkembangan terbaru, yaitu dari 11 bit ya. ke 12 bit. Simano. Simano. Hmm. Nah, karena kan kita harus antisipasi, setahun-dua tahun lagi nanti apalagi yang berubah ini, kan kayak gitu. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih, uh, moga-moga semuanya diberi kesehatan, tidak pernah kapok bersepeda, tetap menyemangati dan bagi yang sudah setahun-dua tahun bersepeda sejak pandemi, moga-moga juga punya downline, kan hmm. saya lihat sekarang yang produk-produk pandemi itu sekarang mulai punya daun lain semua, ya. jadi mereka dulunya jadi murid, sekarang punya murid gitu, dan moga-moga itu uh, terus membuat olahraga kita ini makin gede dan makin populer. Jadi sekali lagi terima kasih, uh, terima kasih Om Rey sudah wisuda uh, ya. bergabung dengan klub kita, kayaknya akan jadi klub mayoritas itu soalnya, ya, ya. Uh, dan moga-moga terus sehat dan ketemu di episode berikutnya. Terima ya, kasih.